Before we start the Dharma talk today, let us request Tisarana and Pancasila together. O kasak ahang Bhante sangsara wata dukhato mojana daya Tisarane saha Pancasila. Dhamang jami Anugahang katwa detame me bante Duti okasa Ahang bante Samsara watak dukato Mojana di sarane saha silang damang ya jami anu silang me pante Tatiyampi yampi okasa ahang pante samsara Wata dukato mojana thaya ti saranena saha panca silang dhamang ya jami anugahang katwa silang ditha me bante yamahang wadami dhamwajita amak bante Namo tassa bhagavato arahato Sama sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato Sama sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sama Sambuddhasa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa Buddham Saranam Gacchami Dhammam Saranam Gacchami Sangham saranang Kacchami duti yampi saranang gacchami duti yampi saranang gacchami duti yampi saranang. गच्छामि तत् बुद्धं शरणं गच्छामि तति धम्मं शरणं गच्छामि तति यम्पि सङ्घं शरणं गच्छामि Sarana kemenang, peri, ...ama bante pantai, panati, pata werak mani, sikha padam, samadiyami, samadhi yami kame su micacara we ramani sikha pada samadhi yami musawada we ramani sikha pada samadhi yami sura Meraya, raya maca pama dethana we ramani sikha pada samadhi yami sambadita ama bante sadu sadu Saturday. Today, on July 31, 2022, I am going to continue the subject of last month's Dharma talk on effort, worry, mindfulness, Sati, and concentration, Samadhi based. the right the Mahasi Seyado. Hari ini tanggal 31 Juli tahun 2012, saya akan melanjutkan dhamma di sana beliau dari bulan sebelumnya mengenai usaha wirya, perhatian penuh sati dan konsentrasi samadi, berdasarkan tulisan dari Yang Mulia Mahasi Sero. Saya also would like to share three more things that are especially noteworthy from all, that I think will be beneficial to your practice. juga berkeinginan untuk membagikan tiga hal yang khususnya patut untuk dicatat dari Mahasiswa yang saya do pertimbangkan, saya do pikir akan memberi manfaat bagi latihan Anda. Number one, with what intention does one have such mindfulness? It is with the intention of going to nirvana and attaining nirvana. Mindfulness is viweca nesita. Similarly, one must practice in this way. Depending on Nirvana which is Uraga the seclusion from mental defilements in Niroda the cessation of mental defilements. Therefore with every no the development of Sadisambojanga is Uika Nisida. Buraga, nisida in This is Nisarana Yang pertama, dengan keinginan, apakah seseorang memiliki sati perhatian penuh? Adalah dengan keinginan untuk pergi dan mencapai Nibbana. Perhatian penuh adalah Wiwika Nisita. Sama halnya ketika seseorang yang harus berlatih dengan cara demikian bergantung pada nibana yang merupakan wiraga, pengasingan dari kekotoran-kekotoran batin dan niroda, akhir dari kekotoran-kekotoran batin. Oleh karena itu, dengan setiap pencatatan, pengembangan dari Sati Sambojangga adalah Wiweka Nisita, Wiraga Nisita, dan Niroda Nisita. Ini adalah Nisarana Wiweka. Number two, For the person who forgets without noting and observing, the he never rises. Some people, starting from the time they are born until the time, have not even once developed Vipassana or the brightest of Satipatana. They do not know how it must be developed and practiced. Although some people have general knowledge, although they are also educated, they do not know how to practice in this way. They do not know how to note and observe every scene. every hearing and every arising at the six sense doors. They do not know in this way. Since they do not know, Sati Sambhujanga does not arise even once for these people. Yang kedua, untuk orang yang lupa tanpa mencatat dan mengamati, Sati tidak akan pernah muncul Beberapa orang mulai dari awal kehidupan ketika mereka dilahirkan sampai mereka meninggal. Mereka tidak pernah sekalipun mengembangkan wipasana atau berlatih satipatthana. Mereka tidak tahu bagaimana untuk seharusnya mengembangkan dan berlatih. Walaupun beberapa orang memiliki pengetahuan secara umum, walaupun mereka juga berpendidikan, mereka tidak tahu bagaimana untuk berlatih dengan cara demikian. Mereka tidak tahu bagaimana untuk mencatat dan mengamati setiap melihat, setiap mendengar, dan setiap pemunculan di enam pintu indria. Mereka tidak tahu dengan cara ini karena mereka tidak tahu Sati Sambodjanga tidak pernah muncul sekalipun di orang-orang tersebut. Dari. These are the four causes for the arising of Sati Samajanga. One must always associate with Sati Samajanya. This is one cause. One must direct the mind so that Sati samjanya arises. One must have intention that causes. Sati samjanya, mindfulness and clear comprehension to arise. This is one cause. One should not associate with people who do not have sati, who do not have mindfulness, who are heedless. One must avoid them as much as one can. One must. associate with people who have study, who have mindfulness, and who observe in respectfully. These are the four causes for the arising of Sadi Sambojenga given in the commentary. Yang ketiga, ada empat faktor. Munculnya Sati Sambojangga. Yang pertama, seseorang harus selalu berasosiasi dengan Sati sambu jangga. Ini adalah satu sebab. Seseorang harus mengarahkan batinnya sehingga Sati Sambacanya muncul. Seseorang harus memberikan perhatian terhadap penyebab dari Sati Sambacanya. Perhatian penuh dan pemahaman yang jernih atau jelas untuk muncul. Ini adalah satu sebab: seseorang harus tidak berasosiasi dengan mereka yang tidak memiliki sati, yang tidak memiliki perhatian penuh, dan mereka yang lalai. Seseorang harus menghindari mereka sebanyak seseorang mampu. Ia juga harus berasosiasi dengan orang-orang yang memiliki sati, yang memiliki perhatian penuh, mereka yang mengamati dan berlatih dengan penuh hormat. Ini adalah faktor, empat faktor penyebab dari munculnya Sati sambojangga seperti yang diberikan di dalam kitab komentar. A monk by kind of viveka, what is nirvana called? There are by kind of viveka, temporary seclusion, danangga viveka seclusion through suppression we come na we will seclusion through uprooting samuchira we seclusion by escape nisarana we will and seclusion by tranquilization pati pasadi we di antara lima macam wewekah Nibana disebut apakah? Di antara lima macam WWK. Pengasingan sementara, tanda WWK. Pengasingan melalui penekanan, mana WWK. Pengasingan melalui pencabutan, samuceda WWK. Pengasingan, pengasingan melalui pelarian. Nisarana WWK dan pengasingan dengan ketenangan. Pati Among these five kinds of viveka, Nibbana is called Nisarana viveka, seclusion by escape. One must also aim one's mind towards Nisarana viveka and develop it with what desire are yogis practicing meditation now they are practicing to realize nirvana to attain nirvana they practice aiming at nirvana di antara kelima macam wiweka nirvana disebut sebagai nisarana wiweka pengasingan melalui pelarian seseorang harus mengarahkan batinya kepada nisarana wwk dan mengembangkannya dengan keinginan seperti apakah yogi berlatih meditasi saat ini mereka berlatih untuk mewujudkan Nibbana untuk mencapai Nibbana mereka berlatih dengan tujuan mereka adalah Nibbana what aim should one have? In the Buddha's dispensation, there are also other wholesome deeds and other benefits besides this. If a person performs the wholesome deeds of generosity, dana, the person who wants to become a rich man has. The intention to become rich, and the person who wants to become a king has the intention to become king. They have this intention and desire. A person who wants to be reborn in the Deva realms has also a the Hosan teach of generosity with the aim of being reborn in the Deva realms and enjoying the wealth and happiness of the devarams. realms. It is the same with practice immorality Sila. There are also people who practice it with The aim of gaining worldly benefits. Tujuan apakah yang seharusnya dimiliki seseorang di dalam Buddha Sasana? Ada beberapa perbuatan-perbuatan baik dan manfaat-manfaat lain di samping ini. Jika seseorang melakukan perbuatan-perbuatan baik dari kemurahan hati perdana. Seseorang berkeinginan untuk menjadi orang kaya, memiliki niat untuk menjadi kaya. Dan seseorang yang berkeinginan untuk menjadi raja, memiliki niat untuk menjadi seorang raja. Mereka memiliki niat dan keinginan. Seseorang yang berkeinginan untuk lahir di alam dewa, juga melakukan perbuatan-perbuatan baik dari kemurahan hati dengan tujuan untuk dilahirkan di alam dewa dan menikmati kekayaan dan kebahagiaan di alam dewa. Demikian halnya dengan latihan moralitas atau sila. Ada beberapa orang yang juga berlatih dengan tujuan untuk memperoleh manfaat-manfaat ketuniawian. During the Buddha's time, the devotee friends kept The Uposatha precepts. When asked why they kept Uposatha precepts, they answered that they kept Uposatha precepts with the aim of gaining worldly benefits. Young people also have their desires. According to their age. Middle aged people, according to middle aged people, also have their desires related to marriage. Older people have their desires according to older people. They kept have precepts. With the aid of attaining, then, after brought her prince to the Buddha's presence and reported this, the Buddha had to teach the Dharma. When the Buddha taught the Dharma, they came to understand the Dharma and attained special knowledge. Pada masa Sang Buddha, seorang umat, teman dari Wisaka, menjaga sila-sila Uposata. Ketika mereka ditanya mengapa mereka menjaga sila-sila Uposata, mereka menjawab bahwa mereka menjaga sila-sila Uposata dengan tujuan untuk mendapat manfaat dari duniawi. Manfaat-manfaat duniawi. Orang yang muda, mereka juga memiliki keinginan berdasarkan usianya, Orang pertengahan umur berdasarkan pada us, berdasarkan dari usianya mereka juga memiliki keinginan berkaitan dengan pernikahan. Orang yang tua memiliki usia tua, berusia lanjut. Mereka memiliki keinginan berdasarkan usia dari mereka sendiri. Mereka menjaga sila-sila Uposatha dengan tujuan untuk mencapai hal-hal tersebut. Setelah Wisaka membawa teman-temannya ke hadapan Sang Buddha dan melaporkan tentang hal ini, Sang Buddha mengajarkan Dhamma kepada mereka. Ketika Sang Buddha mengajarkan Dhamma, mereka juga menjadi mengerti tentang Dhamma dan mencapai pengetahuan khusus. Dia dia the more the... precepts Aiming for worldly benefits. However, this is not nowhere in the Buddha's dispensation. One must aim for Nirvana. Therefore, every time one does wholesome deeds, Burmese Buddhists pray properly, eat dhamma, Aswaka Yahuhan khodu, may, Me Idambunya this merit, May of mine Aswaka lead to bad knowledge which is the destruction the full concourse, without Bali. It is also similar by this whole sandit. May we quickly attain Megahala in Nirvana. May we quickly attain Nirvana etc. They also pray in this way. This is included in paying homage to the Buddha with okasa. Oleh karena itu ada juga orang-orang yang menjaga muksila sila, -sila kemoralannya. setelah mereka mengarahkan perhatiannya pada manfaat-manfaat duniawi. Tetapi hal ini tidaklah mulia di dalam Buddha Sasana. Seseorang harusnya seharusnya mengarahkan tujuannya kepada Nibbana. Oleh karena itu, setiap saat ketika seseorang melakukan perbuatan baik, umat Buddhis di Myanmar mereka berdoa secara verbal mengatakan idame punyang asawakaya wahang hotu hotu semoga idang punyang perbuatan baik me dari diriku asawakaya wahang mengarahkan ke jalan pengetahuan yang akan menghancurkan empat akar tanpa bahasa Pali dapat dikatakan semoga dengan kebaikan yang dilakukan semoga kita dengan cepat mencapai magapala dan nibbana semoga kita dengan cepat mencapai nibana dan sebagainya mereka juga berdoa dengan cara demikian hal ini termasuk di dalam pemberian hormat kepada Sang Buddha melalui okasa How does nisarana arise? These types of deeds are wholesome actions performed depending on nisarana uveka, which is called Nirvana. When practicing Vipassana, one must not practice it wishing for worldly happiness. In reality, one must with the intention of being able to attain the path and Prussian knowledge in nirvana. Therefore, with every no day, we Nisida arises. Bagaimana Mana, Nisara Perbuatan-perbuatan baik semacam ini adalah perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan bergantung kepada Nisarana wwK yang disebut sebagai Nibbana. Ketika berlatih Wipasana, seseorang haruslah tidak berlatih dengan mengharapkan kebahagiaan-kebahagiaan-kebahagiaan duniawi. Secara realitas, seseorang harus berlatih dengan keinginan untuk mampu mencapai jalan dan buah pengetahuan dan jalan dan buah pengetahuan dan nibana. Oleh karena itu, dalam setiap pencatatan, WWK Nisita muncul. With what intention does one have sati mindfulness? It is with the intention of going to nirvana and attaining nirvana. Mindfulness is uvika Nesida. Similarly, one must practice in this way, depending on nirvana, which is viraga, the seclusion from mental defilements, and niroda, the cessation of mental defilements. with Every notai, the development of sadhi samajenga is wewika nesita, wira ga nesita, en nirora nesita. This is nesarana wewika. Dengan keinginan apakah seseorang memiliki sati perhatian penuh? adalah dengan keinginan untuk pergi dan mencapai nibana. Perhatian penuh adalah wiweka nisita. Sama halnya seseorang harus berlatih dengan cara demikian bergantung pada nibana, yang merupakan wireka, pengasingan pengasingan dari kekotoran-kekotoran batin dan niroda, akhir dari kekotoran-kekotoran batin. Oleh karena itu, dalam setiap pencatatan pengembangan dari Sati Sambojanga adalah Wiwika Nisita, Wiraga Nisita, dan Niroda Nisita. Ini adalah Nisarana Wiwika. How should one develop Sati Sambojanga? With every noting, one is free from mental defilements. On a temporary Tadenga business, As well, with every noting, one destroys the mendicant defilements. With every noting, the mendicant defilements also cease. According to another method of definition, when the thing becomes good, with every noting, one can accept Experience the destruction of physical and mental phenomena. One can experience the cessation of physical and mental phenomena. Later, when the Denga Uwega becomes strong, one attains Ariyamaga, the Nova Samu at that time all the relevant departments will be totally extinguished and abrogated. Bagaimanakah seseorang mengembangkan sati sambut jangga? Dengan setiap pencatatan, seseorang juga bebas dari kekotoran-kekotoran batin yang bersifat sementara atau tetangga. Dengan setiap pencatatan, seseorang menghancurkan kekotoran-kekotoran batin. Dengan setiap pencatatan, kekotoran-kekotoran batin juga berakhir. Berdasarkan metode yang lain, definisi yang, metode definisi yang lain, ketika pencatatan menjadi semakin bagus, setiap pencat, dengan setiap pencatatan seseorang akan mengalami kehancuran dari fenomena-fenomena batin dan jasmani. Seseorang akan mengalami, dapat mengalami akhir dari fenomena-fenomena batin dan jasmani. Nantinya ketika tadangga WWK menjadi semakin kuat, seseorang akan mencapai area maga jalan yang mulia, Samujeda WWK. Pada saat itu, semua kekotoran-kekotoran batin yang berkaitan akan sepenuhnya padam. Than One developed siddhi, which is included in the new Bhag, that is totally free from the mental defilements. Among these, viraga is the destruction of defilements, niroda is the cessation of defilements. Based on this, the new path arises. Therefore, when practicing Vipassana now, with every observation, Nesita, Uraga Viraganesita, and Nirodhanesita are rising. When developing Sati Sambhojenga, one develops it once, With, one one it again with, with every note, one is developing, more and more. This is developing sati Seseorang mengembangkan sati yang termasuk di dalam jalan mulia yaitu sepenuhnya bebas dari kekotoran-kekotoran batin, kekotoran-kekotoran mental. Di antaranya, wiraga adalah penghancuran dari kekotoran-kekotoran. Niroda, akhir dari kekotoran-kekotoran. Berdasarkan hal-hal tersebut, jalan mulia muncul. Oleh karenanya, ketika berlatih wipasana sekarang, dengan setiap pengamatan wik kanisita, Wiraganisita dan Nirodhanisita akan muncul. Ketika mengembangkan sati sambut jangga, seseorang mengembangkannya sekaligus dengan setiap dengan satu pencatatan. Ia juga akan mengembangkannya lagi dengan pencatatan yang lain. Dengan setiap pencatatan, seseorang mengembangkannya semakin baik. Ini disebut pengembangan Sati sambut jangga. what is a cause for the development of sati samojinga mm hmm. atthi bhikkhave sati samojinga ṭhanīya dhamma tattha yoniso manasikāra pugulīkaro aya maharo anupanna savā sati samojinga sa upādāya Obanasawa sedi sambojangga, piobawa ya webulaya, awenaya pari buria Sawo dadi Apakah penyebab dari pengembangan sati sambojangga? Ati pikawe. Sati sambojangga tania Dhamma tidak yoniso Manasikara kara bahulikaro aya maharo anu panas sati sambo upadaya upanas sawa sati sambo jenggasa, jenggasa. bio bawaya wepulaya paripuriya sangwatati there is also a cause for the development of sati sambo What is it? The commentary explains that the cause for developing Sati Sambo Jenga is Sati. Preceding Sati develops succeeding Sati. The commentary explains in this way without mentioning this, it is also suitable for if one believes in the physical and mental phenomena that are being observed with Sati Sambhojanga. The commentary does not explain this. The commentary only mentions Sati. Ada juga penyebab dari pengembangan Sati Sambhojanga. Apakah itu? Dalam kitab komentar dijelaskan, bahwa penyebab dari pengembangan sati sambut jangga adalah sati, sati sebelumnya mengembangkan sati selanjutnya. Di dalam kita komentar menjelaskan dengan cara demikian, tanpa menyinggung hal ini adalah pantas jika seseorang percaya dalam fenomena batin jasmani yang diamati dengan sati sambut jangga. Kita komentar tidak menjelaskan mengenai ini. Kitab komentar hanya menjelaskan atau menyinggung sati. If one pays attention so that sati arises, the succeeding sati will also continuously arise. If one mentions an object, the physical and mental phenomena that are being observed with sati. all the phenomena that arise at the sixes doors with every seeing hearing smelling tasting touching bending stretching imagining thinking planning are uh, dhammas that cause Sadi sambojanga to arise Jika seseorang memberikan perhatian, sedemikian sehingga sati muncul, sati selanjutnya juga akan muncul berkelanjutan. Jika seseorang menyebut atau mengambil objek, fenomena-fenomena batin dan jasmani yang sedang diamati dengan sati. Semua fenomena-fenomena yang muncul di enam pintu indria pada di setiap melihat, mendengar, mencium, merasakan, menyentuh, membungkuk, merenggang, membayangkan, berpikir, berencana adalah dhamma yang menyebabkan sati sambut jangga untuk muncul. Is it necessary to have yoniso menesikara that pays attention so that mindfulness rises? Among these dhammas, There is also Yonisomana Sikara that pays attention so that mindfulness rises, so that Sadhisambhojanga rises. It is noted. With every seeing, one can note. With every hearing, tasting, touching, one can note all of them. if attention observe with Yoniso Manasikara, then one note. Apakah perlu untuk memiliki Yoniso Manasikara yang memberi perhatian sehingga perhatian penuh muncul? Di antara dhamma-dhamma tersebut, juga ada Yoniso Manasikara yang memberi perhatian sehingga perhatian penuh muncul Sehingga seti sambut jangga muncul Adalah pencatatan Dengan setiap melihat Seseorang mencat dapat mencatat Dengan setiap mendengar Merasakan Menyentuh Seseorang dapat mencatat Hal-hal tersebut Jika seseorang tidak memberikan perhatian Dan mengamati Dengan yoniso manasikara maka seseorang tidak dapat mencatat. For Bansin who forgets without noting and observing, study never rises. Some people starting from the time they are born until they die have no even once developed vipassana or the brightness of satipatthana. They do not know How it must be developed and practiced. Although some people have general knowledge, although they are also educated, they do not know how to practice in this way. They do not know how to note and observe every seeing, every hearing, and every arising at the six sense doors. They do not know in this way. Since they do not know, Sati Sambojenga does not arise even once for these people. Untuk seseorang yang lupa tanpa mencatat dan mengamati, Sati tidak akan pernah muncul. Beberapa orang, dari mereka mulai lahir sampai mereka meninggal, mereka tidak pernah sekalipun mengembangkan wipasana atau berlatih patana Mereka tidak tahu bagaimana untuk mengembangkan dan berlatih. Walaupun seseorang memiliki pengetahuan umum, walaupun mereka juga berpendidikan, mereka tidak tahu bagaimana berlatih dengan cara demikian. Kan mereka tidak tahu bagaimana untuk mencatat dengan meng dan mengamati setiap melihat, setiap mendengar, setiap pemunculan di enam pintu indria. Mereka tidak tahu cara ini. Karena mereka tidak tahu, Sati Sambo tidak pernah muncul sekalipun di pada di dalam diri orang-orang tersebut. What is called Yoni Somnasigara was revelation. Now, after observing every arising object at the six sense doors, one develops Sati Sambo We are paying attention to note and observe in order to know the observed objects is called Yoniso manasikara wise reflection. There is attention one observes so as to know the phenomena that arise as a nature. One observes so as to know them as dukkha. One observes them so as to know them as another, mere phenomena. And one can note so as to correctly know the phenomena that arise because there is this intention One can note phenomena every time they arise. This is the cause for the arising of Sati Sambojanga. Apakah yang disebut Yoniso Manasikara? Pertimbangan yang bijaksana atau pikiran yang bijaksana. Sekarang setelah mengamati setiap objek yang muncul di enam pintu indria, seseorang mengembangkan sati sambojangga di sini berhati, memberikan perhatian untuk mencatat dan mengamati Dengan tujuan untuk mengetahui objek-objek yang dicatat disebut Yuniso manasikara Pertimbangan yang bijaksana atau pikiran yang bijaksana Ada perhatian dan seseorang mengamati untuk mengetahui bahwa fenomena yang muncul adalah anicca Seseorang mengamati untuk mengetahui mereka adalah duka Seseorang mengamatinya, sedemikian untuk mengetahui mereka adalah anata, hanya fenomena. Dan seseorang dapat mencatat sedemikian dengan cara yang benar untuk mengetahui fenomena yang muncul. Dan karena perhatian ini, seseorang dapat mencatat fenomena setiap saat mereka muncul. Ini adalah sebab dari munculnya Sati Sambojangga. What is the same as Yonisomna Sikara. The Buddha taught Yonisamna Sikara as one. The commentary, however, explains four causes. Always associate with Sati Samjanya direct the mind towards it. Always associating with Sati Samjanya is one cause for its arising directing the mind towards it and paying attention is also one cause. directing the mind and paying attention is directly from the bali text. it is the same as yoniso always associate with Janya. direct the mind towards it. Apakah yang sama dengan Yoniso Manasikara? Sang Buddha mengajarkan Yoniso Manasikara sebagai satu, hanya satu. Di dalam kitab komentar sebaliknya menjelaskan empat penyebab. Selalu berasosiasi dengan sati sampacanya, mengarahkan batin ke arahnya, selalu berasosiasi dengan sati sampacanya adalah satu sebab dari kemunculannya mengarahkan batin ke arahnya dan memberi perhatian juga juga salah merupakan satu sebab mengarahkan batin dan memberikan perhatian diambil langsung dari dari kitab pali adalah sama dengan yoniso manasikara selalu berasosiasi dengan sati sampacanya, mereka mengarahkan batin ke arahnya Non-yogis are always associating with Sati Samjanya every time bodily actions arise, every time mental activities arise. These are causes for the arising of Sati Sambojanga. In addition, practicing meditation by paying attention so that one can observe note and note so that Sati Sambodjana arises, It is a cause for the arising of Sati Sambodjana. Sekarang para yogi selalu berasosiasi dengan Sati Sampajanya setiap aksi tubuh muncul, setiap mental aktivitas mental muncul. Ini adalah penyebab-penyebab dari munculnya Sati Sambu Jangga. Sebagai tambahan, berlatih meditasi dengan memberikan perhatian sedemikian sehingga seseorang mengamati, mencatat, dan mengetahui bahwa Sati Sambu Jangga muncul adalah, mu adalah penyebab dari munculnya Sati Sambu Jangga. What is the meaning of one must? Avoid people without study, one must associate with people who have sati. This means one must avoid people who do not have study, who do not have mindfulness or awareness. One should not associate with or be close to these people. One also should not associate with these people as teachers. If one associates with people without good mindfulness, who do not have study, one will become a person without study, just like them. maka arti dari seseorang harus menghindari mereka yang tanpa perhat tanpa sati. Seseorang harus berasosiasi dengan mereka yang memiliki sati. Artinya seseorang harus menghindari mereka yang tidak memiliki sati. Mereka yang tidak memiliki perhatian penuh atau kewaspadaan. Seseorang harus ber, harus tidak berasosiasi dengan atau dekat dengan mereka orang-orang tersebut. Seseorang juga seharusnya tidak berasosiasi dengan orang-orang tersebut sebagai guru. Jika seseorang berasosiasi dengan orang-orang yang tidak memiliki perhatian penuh yang baik, maka atau mereka yang tidak memiliki sati, ia akan menjadi orang yang tanpa sati seperti halnya mereka. One must associate with people who have sati, who have good sati, Who have mindfulness? If one associates with people who have mindfulness, then mindfulness arises. Some yogis are no mindful. Also, when it is time to note, they do so carelessly. Sometimes, when they talk, they lose mindfulness. In this case. when they look at how people who have good mindfulness practice, they think we also must practice like that. Then, sadi arises. Seseorang harus berasosiasi dengan mereka yang memiliki sati, yang memiliki sati yang baik. Orang yang memiliki perhatian penuh, jika seseorang berasosiasi dengan orang yang memiliki perhatian penuh, maka perhatian penuh akan muncul. Beberapa yogi tidak penuh perhatian juga ketika tiba saatnya untuk mencatat mereka melakukannya dengan ceroboh. Kadangkala, ketika mereka berbicara, mereka kehilangan perhatian penuh. Dengan demikian, pada saat mereka melihat. Bagaimana orang-orang yang memiliki perhatian penuh berlatih, mereka akan berpikir, kita juga seharusnya berlatih seperti itu. Kemudian Sati muncul. Dabu, if one associates with people who have Sati, Sati Sambojenga rises. For this reason, one must avoid heatless. We bear in people who do not have mindfulness as much as one can. One must associate with people who have mindfulness. This is also a cause for the arising of Saddhi Sambhojanga. One must avoid people without Saddhi. one must associate with people who always have sati. Oleh karena itu, jika seseorang berasosiasi dengan mereka yang memiliki sati, sabojangga muncul. Untuk alasan ini, seseorang harus menghindari orang-orang yang lalai dan orang-orang yang tidak memiliki perhatian penuh semampu yang mereka dapat. Seseorang harus berasosiasi dengan orang-orang yang memiliki perhatian penuh. Ini juga penyebab dari munculnya Sati Sambodjanga. Seseorang harus menghindari mereka yang tanpa Sati. Seseorang harus berasosiasi dengan mereka yang selalu memiliki Sati. What are the four causes for the arising of Sati Sambodjanga? These are the four causes for the arising of Saddhi One must always associate with Saddhi This is one cause. One must direct the mind so that Saddhi arises. One must have attention that causes Saddhi Mindfulness and clear comprehension to arise. This is one cause. One should not associate with people who do not have study, who do not have mindfulness, who are heedless. One must avoid them as much as one can. One must associate with people who have study, who have mindfulness, and Who observe in respectfully. These are the four causes for the arising of sati given in the commentary. Apakah empat penyebab dari munculnya sati sambodjanga? Ada empat penyebab dari munculnya sati sambodjanga. Seseorang harus selalu berasosiasi dengan sati sambodjanya. Ini adalah satu sebab. Seseorang harus mengarahkan batinnya sehingga sati sampacanya muncul. Seseorang harus memberikan perhatian yang menyebabkan sati sampacanya. Perhatian penuh dan pemahaman yang jelas, yang jernih, muncul, untuk muncul. Ini adalah satu sebab. Seseorang harus tidak berasosiasi dengan mereka yang tidak memiliki sati mereka yang tidak memiliki perhatian penuh, mereka yang lalai. Mereka harus menghindari orang-orang tersebut semampu yang mereka semampu yang mereka lakukan. Seseorang harus berasosiasi dengan orang-orang yang memiliki sati, yang memiliki perhatian penuh dan mengamati dan berlatih dengan penuh hormat. Ini adalah empat penyebab dari munculnya sati sambo seperti yang diberikan di dalam kitab komentar. If people who are beginning to meditate make effort to pull these four causes, then sati sambo arises and is developed. The four causes for the development of sati Are uh, given in the commentary. Among the four causes, directing one's mind is the same as the causal factor of Yonisom in the Bali text. Thus, we must say that the commentary explains three causes. yang memulai latihan meditasi mengerahkan usaha untuk memenuhi empat penyebab ini maka sati nggak akan muncul dan berkembang empat penyebab dari pengembangan sati diberikan di dalam kitab komentar di antara empat penyebab tersebut mengarahkan batin seseorang sama seperti penyebab dari faktor penyebab dari Yuniso Manasikara di dalam teks Pali, dalam kitab Pali. Oleh karena itu, kita seharusnya mengatakan bahwa kitab komentar menjelaskan tiga penyebab. How did the Buddha teach Samadhi Sambojenga in Pali? Sandangwa Ajadang Samadhi Sambojenga Ati me aja dan samadi sambo jenggo di pejana nadi. a sandawa eja dan samadi sambo jenggang me aja dan samadi sambo di pejana nadi. bagaimana sang Buddha mengajarkan samadi sambo di dalam kitab pali Santang wa ajatang samadhi sambodjanggang, ati me ajatang samadhi sambodjanggoti pajanati. Asantang wa ajatang samadhi sambodjanggang, nati me ajatang samadhi sambodjanggoti pajanati. Buddha taught samadhi sambodjanggang in Bali according to the passage above. I recited it according to the Buddha's teaching so that Sada rises. Sang Buddha mengajarkan Sampati Sambo di dalam kitab Pali berdasarkan apa di atas. Sado mengulang berdasarkan apa yang Sang Buddha ajarkan sehingga Sada muncul. What is the meaning of one knows Samadhi Sambo is present when it is present. In those, it is not present when it is not present. Samadhi Sambo Jenga is the enlightenment pattern of concentration, also, Achadang in one's mind and body process. that is obvious. Bajanadi one knows. Idi that ati there is samadhi samojengo. The enlightenment pedaro concentration. Ajadan in the mind and body process may of mind. Apa arti dari seseorang mengetahui samadhi sambojaga hadir ketika Samadhi Sambojangga ada dan mengetahui bahwa Samadhi Sambojangga tidak hadir ketika Samadhi Sambojangga tidak ada. Samadhi Sambojangga wa Faktor pencerahan dari konsentrasi juga Ajatang di dalam batin dan jasmani, proses batin dan jasmani seseorang. Santang yang jelas, pajanati, seseorang mengetahui iti oleh karena itu adik, ada samadi sambo janggang faktor pencerahan dari konsentrasi ajatang di dalam proses batin dan jasmani me dalam dari diriku this means that one also knows that the enlightenment per direct concentration is present when it is present If the enlightenment factor rises in one's mind and body process, the yogi knows that it rises. Because it it, it rises in one's own mind and body process, only when samadhi sambojanar arises, one knows it. If That's not right. One does not know it. Ini artinya adalah seseorang mengetahui bahwa faktor pencerahan dari konsentrasi hadir ketika faktor pencerahan dari konsentrasi ini ada. Jika faktor pencerahan muncul di dalam batin dan proses batin dan jasmani seseorang, Yogi mengetahui bahwa hal itu muncul karena hal tersebut muncul di dalam proses batin dan jasmaninya. Hanya ketika samadhi sambojangga muncul, seseorang mengetahuinya. Jika samadhi sambojangga ini tidak muncul, maka ia tidak akan mengetahuinya. According to the text, one understands samadhi sambojangga because one recognizes it after hearing about it. As for knowledge gained from Basana experience, one will know it only after it arises in one's mind and body process. Now, when yogis practice progressively, starting from the inside knowledge of arising and bhasana way, they know from Basana experience that Sati is arising with every noting and observation. Berdasarkan kitab Pali, seseorang mengerti samadi sambojangga karena seseorang mengenalinya setelah mendengarkan mengenai hal tersebut. Sebagai pengetahuan yang didapat melalui pengalaman pribadi, seseorang akan mengetahuinya hanya setelah muncul di dalam proses batin dan jasmaninya. Sekarang ketika para yogi berlatih secara bertahap, dimulai dari pengetahuan pandangan terang dari muncul dan tenggelam, udaya anak Mereka mengetahui melalui pengalaman pribadinya bahwa sama di Sambojangga muncul di dalam setiap pencatatan dan pengamatan. Samadhi Sambojangga wa the enlightenment factor of concentration also, ajadan in one's mind and body process, ah, sandang that is not obvious, janadi one knows, it is thus, nati there is no, samadhi samojengo, Enlightenment pada rob concentration is that in the mind and body process, me of mind semadi sambo Faktor pencerahan dari konsentrasi juga ajatang di dalam proses batin dan jasmani. Asantang tidaklah jelas. Pajanati seseorang mengetahui iti oleh karena itu nati tidak ada. Samadi sambo janggo faktor pencerahan dari konsentrasi ajatang Di the diriku? This means that one also knows that the enlightenment pattern of concentration is not present when it is not present. After gaining Samadhi, Samboganga when the causes are not favorable Concentration does not arise for a yogi who is practicing meditation. When it does not arise in this way, one knows it. When Smadi Sampojanga arises in one's mind and body process, one knows that it arises. When the causes are not everywhere, concentration does not arise. It's not a that cannot be destroyed. It is a that can be destroyed. Ini artinya seseorang juga mengetahui bahwa faktor pencerahan dari konsentrasi tidak hadir ketika hal tersebut tidak ada. Setelah mencapai Samadhi sambodhanga. Setelah mendapatkan samadhi sambut jangga, ketika faktor-faktor penyebab tidaklah menguntungkan konsentrasi tidak muncul bagi yogi yang berlatih meditasi. Ketika hal tersebut tidak muncul dengan cara demikian, seseorang mengetahuinya. Ketika samadhi sambut jangga muncul di dalam proses batin dan jasmani, ia akan mengetahui bahwa hal tersebut muncul. Ketika penyebab tidaklah menguntungkan, konsentrasi tidak muncul. Vipassana Samadi adalah bukanlah dhamma yang tidak dapat dihancurkan. Vipassana Samadi adalah dhamma yang dapat dihancurkan. Do the time concentrate. I will stop dhamma talk here. Before we conclude this dhamma talk, let us recite again three things that are from Sehado, which we are in the karena waktu yang terbatas saya doakan menghentikan dhamma di sana sampai di sini sebelum kita mengakhiri dhamma di sana ini marilah kita mengulang kembali tiga hal penting yang pantas khususnya pantas untuk dicatat dari mahasisyaro seperti yang diberikan di awal Number 1. With what intention does one have sati mindfulness? It is with the intention of going to Nirvana and attaining Nirvana. Mindfulness is Viveka Nesita. Similarly, one must practice in this way depending on Nirvana, which is das. Seclusion from mental departments. and Niroda the cessation of mental defilements, Therefore, with every node the development of Sadisambojanga is viveka Nisida, Buraga Nisida and nirodha Nisida. This is Yang pertama, dengan keinginan, apakah seseorang memiliki sati perhatian penuh? Adalah dengan keinginan untuk pergi dan mencapai nibana. Perhatian penuh adalah Wwk nisita. Sama halnya ketika seseorang yang per, harus berlatih dengan cara demikian bergantung pada nibana yang merupakan wiraga pengasingan dari kekotoran-kekotoran batin dan niroda akhir dari kekotoran-kekotoran batin oleh karena itu dengan setiap pencatatan pengembangan dari sati sambojangga adalah wiwakanisita wirakanisita dan nirodanisita ini adalah nisarana wiwaka number two, for the person who forgets without noting and observing tadi Never rises. Some people, starting from the time they are born until the time, have not even once developed Vipassana or the brightest of Satipatana. They do not know how it must be developed and brightest. Although some people have general knowledge, although they are also educated, they do not know how to practice in this way. They do not know how to note and observe every seeing, every hearing, and every arising at the sixth sense doors. They do not know in this way. Says they do not know, so does not arise even once for these people. Bagi seseorang yang lupa tanpa mencatat dan mengamati, Sati tidak akan pernah muncul. Beberapa, beberapa orang mulai dari la, kelahirannya sampai mereka meninggal. Mereka tidak pernah sekalipun mengembangkan wipasana atau berlatih sati patana. Mereka tidak tahu bagaimana hal tersebut harus dikembangkan dan dilatih. Walaupun seseorang memiliki pengetahuan umum, walaupun mereka juga berpendidikan, mereka tidak tahu bagaimana untuk berlatih dengan cara ini. Mereka tidak tahu bagaimana untuk mencatat dan mengamati setiap melihat, setiap mendengar, dan setiap pemunculan di keenam pintu indria. Mereka tidak mengetahui dengan cara ini karena mereka tidak tahu sati sambojangga tidak pernah muncul sekalipun di dalam diri orang-orang tersebut. these are the causes for the arising of sati Sambodjanga. One must always associate with sati samudjanga. This is one cause. One must direct the mind so that sadi samjanya arises. One must have intention that causes sati samjanya mindfulness and clear comprehension to arise. This is one cause. One should not associate with people who do not have sati who do not have mindfulness, who are heedless. One must avoid them as much as one can. One must associate with people who have studied, who have mindfulness and who observe and practice respectfully. These are the four causes for the arising of Sati Jenga, in the Ada empat penyebab dari munculnya Sati sambut Jangga. Seseorang harus selalu berasosiasi dengan Sati Sampacanya. Ini adalah satu sebab. Seseorang harus mengarahkan batin sedemikian sehingga Sati Sampacanya muncul. Seseorang harus memberikan perhatian yang yang merupakan penyebab dari Sati Sampacanya. Perhatian penuh dan pengertian yang jernih, yang jelas untuk muncul. Ini adalah satu sebab. Seseorang harus berasosiasi, tidak berasosiasi dengan mereka yang tidak memiliki sati, yang tidak memiliki perhatian penuh, yang lalai. Seseorang harus menghindari mereka mampu yang mereka lakukan. Seseorang harus berasosiasi dengan mereka yang memiliki sati, mereka yang memiliki perhatian penuh. Dan mereka yang mengamati dan berlatih dengan penuh hormat. Ini adalah empat penyebab dari munculnya sati sampurna, seperti yang diberikan di dalam kitab komentar. May all of you be happy, healthy, free from all dangers or diseases, and attain Nirvana very quickly. Sadu, sadu, sadu. Semoga Anda semua berbahagia, sehat, dan bebas dari segala macam bahaya dan penyakit dan mencapai nibara dengan segera. sa Sadhu Sadhu After we listen to the Dhamma talk and taking resep, Today we share our merit to all beings together. Idang me punyang asawakaya wahang ho tu idang me punyang nipanasa ho Mangno punya bagang sabasatanang dema, sabesata sukita hawanto, satu, satu, satu.